Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Sabtu 13 November 2021 serta daftar klasemen dan daftar top skor sementara. Hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa MEJ ke-9 Sabtu 13 November 2021. Moldova kalah 0-2 versus Skotlandia. Italia bermain imbang 1 sama versus Swiss. Irlandia Utara menang 1-0 versus Lithuania. Pertandingan lainnya, Austria menang 4-2 versus Israel. Denmark menang 3-1 versus Kepulauan Faroe. Dan Andorra kalah 1-4 versus Polandia. Pertandingan lainnya, Inggris menang 5-0 versus Albania. Dan Hungaria menang 4-0 versus San Marino. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Top skor sementara kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Memphis Depay peringkat pertama dengan koleksi 9 gol. Eran Zahavi peringkat kedua dengan koleksi 8 gol. Itulah hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam olahraga.